Oke guys, kembali lagi dengan Novaldi Fishfigure tentunya ya guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat bagaimanakah proses pembuatan gula merah yang ada di negara India guys. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimanakah proses pembuatan gula merah ini guys, tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like guys. Dan kita akan langsung ke videonya guys. Cekidot. Oke guys, kita akan langsung masuk ke videonya guys. Kita play guys. Anjay, itu gula merah atau apa sih guys? Itu hitam kali warnanya guys. Oke, jadi ini gula merah guys, bukan gula hitam gitu. Ini bentuknya hitam kali anjay. Oh my god, anjay dah. Itu apa sih anjay? Katanya ini pembuatan gula merah guys, cuman kok warnanya bukan merah ya? Aduh, udah kayak kotoran manusia anjay. Oke, kita lihat guys, kita tidak tahu itu apaan guys, sumpah guys, kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu apakah ini gula merahnya beda dengan gula merah yang ada di Indonesia guys. Oke, ini minum Kukubima guys. Kuki, bukan Kukubima sih, Estrajos guys. Anjay, Estrajos. Oke, jadi ini adalah proses apa, perebusan air, cuman airnya ini bukan berwarna merah guys, itu masalahnya nih. Nah, jadi entah gula merah entah gula apa ini, kita nggak tahu guys. Oke, kita lihat. Anjay, kenapa India selalu identik dengan yang kayak gini ya guys? Tapi ini memang benar gula merah nih guys. Itu yang di belakang apa nih guys, wanita itu adalah tebu guys. Tapi ini kok udah, aduh ya Allah. Ini kok warna kuning, tadi warna hitam. Tapi ini katanya pembuatan gula merah guys. Aduh ya Allah. Aduh, apakah di negara India ini memang seperti ini semuanya guys, pembuatan gula merah gitu kan? Namanya gula merah tapi warnanya warna hitam, warna kuning. Wis. Anjay. Oke, kita lihat guys. Berarti ini adalah gula merah dari tebu guys namanya, tapi bentuk gulanya ini apakah merah, kita lihat nanti guys. Oh, jadi ini guys gula merah itu bukan merah ya guys, agak-agak oranye atau apa gitu kan. Oh itu, ya, anjay. Orangnya lagi beli yang masih, ini kita harus cobain. Oh my god. Aduh, ternyata seperti ini guys, proses pembuatan gula merah yang ada di India gitu. Wow. Oh. Jadi emang jualnya per kilo. Nah itu dia pakai timbangan besi gitu kan guys. Kalau
tahu kita prosesnya seperti ini, pasti kita tidak akan mau belinya, guys. Oke. Kalian pasti lihat kan guys, gimana tadi warnanya gitu. Warna hitam anjay. Hello, hello. Nah, chates. Sekarang. Nah, inilah guys gula merah yang kita lihat tadi. Itu hitam kali anjay yang sebelah kanan itu. Jadi satu kotak adalah 5 kilo guys. Jadi satu petakan itu 5 kilo. Ini dia gula merahnya guys. Tapi nggak ada merah-merahnya ya guys. Kalau di Indonesia kan gula merah ya memang agak merah atau oranye lah, oranye pekat gitu kan. Ini gula merah tapi kuning aja kayak kayak belum merah lah pokoknya ini guys. Atau memang jenis tebu berbeda mungkin ya guys. Ya sih, mungkin jenis tebu berbeda sih, itu juga sih pengaruhnya. Cuman cara pembuatannya ini guys, aduh jorok kali anjay. Jadi ini memang produksinya memang produksi massal gitu guys, memang sekali banyak gitu. Aduh, itu yang hitam pekat tadi mau diminum anjay. Aduh. Oh, jadi ini ya proses penggilingan tebunya guys. Memang aduh ya Allah. Aduh. Ini memang jorok kali anjay. Itu udah kayak selokan sih tempat pengaliran airnya itu udah kayak selokan gitu. Oh anjay, anjay. Oh. Nah guys, ini memang udah sangat-sangat jorok lah guys. Kali anjay. Itu yang kita makan guys kalau di India. Tapi untuk Indonesia bukan seperti itu ya guys pembuatannya. Ya mudah-mudahan di Indonesia masih bersih atau gimana gitu. Oke, jadi kayaknya orang langsung datang ke sini guys untuk membeli gula merahnya gitu kan. Langsung ke pabrik biar murah guys. Ini adalah ampas dari tebu tadi guys. Jadi stok tebunya ini memang sangat banyak gitu kan. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini guys. Jadi kalian bisa lihat guys, seperti itulah proses pembuatan gula merah guys yang ada di negara India guys. Aduh, nggak bisa lagi ngomong guys. Kalian bisa menilai sendiri bagaimanakah prosesnya guys. Oke guys, jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like ya guys. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan kita akan jumpa di video berikutnya guys. Oke guys, see you next video. Bye bye.